Nah, baik, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga mulaqatu najasatin li'sawbin au badan. Ada najis yang mengenai orang yang sholat, baik najisnya mengenai tubuh atau mengenai pakaian. Ini membatalkan, ya. Dalilnya apa baginda Nabi? Ya kecuali segera di apa segera menghindar? Segera menghindar. Ya contohnya ini, mohon maaf. Apa? Ada, kita sholat, masih punya anak kecil gitu. Anak kecil, yang lagi dilatih, enggak pakai pempes. Biasanya gitu. Emaknya sedang sholat, atau bapaknya sedang sholat di atas sajadah. Anaknya deket, tiba-tiba pipis di sajadah tersebut. Enggak ngenain kita. Ya kita tinggal. Nyingkir ke kiri atau ke ke kanan biar tidak terkena najis. Kalau kita nyingkir segera maka sholatnya tidak batal. Yang batal jika kita masih tetap di situ. Dalilnya hadis masyhur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tengah-tengah sholat beliau nyopot sendal. Para sahabat ikut nyopot sendal. Setelah saya sholat baginda Nabi nanya kenapa pada ikut nyopot sendal? Kata sahabat lah kami kira itu sunnah, gak boleh pakai sendal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi Jibril mengabari bahwa di sendalku ada najisnya, karenanya aku copot. Seandainya ada najis tidak membatalkan sholat, pastilah sendal Nabi tidak perlu dicopot. Faham? Yang ketiga, terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup tersingkap aurat kalau tidak langsung ditutup mungkin Pak Sarwanto sholat ibarat ban roda ban tubeless nggak pakai ban dalam bener-bener cuma sarungan aja gitu nah cucunya ya namanya anak kecil atau anak cucu apa nah, narik sarungnya kan gitu kadang-kadang narik sarung sarungnya udah kurang kenceng ditarik ya melorot. Nah ini kalau langsung dibenerin, ya sah sholatnya. Jika dibiarkan, maka sholatnya tidak sah. Mengapa tidak sah? Sebab menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Lah ini auratnya tersingkap. Gitu ya. Kayak emak-emak sholatnya pakai mukena. Tapi juga bantu plus juga. Mukenanya mana atasan bawahan gitu ya. Sama anaknya di tarik ya harus di segera dinaikin lagi. Jika tidak dinaikin, maka sholatnya batal atau terkena angin, ketiup angin gitu. Segera dibenerin. Yang kelima, al-aklu awis makan atau minum. Lah kenapa? Sebab ini membat. Sebab ini menafikan sholat. Ya namanya sholat itu ya, ya kan untuk ibadah. Kok di tengah-tengah sholat batal. Nah. Wahadul mubtili min zalika lil mutamid. Ai kadri minat qadrin. ai minat taami. Awsharabi mahmaka qalilan. yang dimaksud membatalkan bagi yang sengaja adalah semua makanan mau sedikit atau banyak selama sengaja meskipun cuma sedikit habis makan ada nasi nyelap di di gigi kadang masih ada rasa rasa bumbunya gitu ya <tuh> karena mungkin nasinya nasi liwet atau mungkin ada ikan teri yang nyelip, enak, ada asin-asinnya gimana gitu. Itu kalau sengaja sambil sholat, sambil dimakan, ditelan, maka sholatnya batal. Nah. Amma bin li ghairil muta'amid fayushtaratu an yakuna kathiran fil urfi. Wa qad fuqaha'ul kathira bima yablu majmu'uhu qadra himsah kata para ulama jadi disyaratkan kalau pan kalau kalau lupa amma binis li ghairil muta'ammid bagaimana kalau lupa kalau lupa kata para ulama yang batal adalah kalau banyak kalau ba, banyak bagaimana sedikit sedikit gak batalin banyak itu bukan satu puluh apa namanya satu puluhan itu bukan satu suap itu bukan banyak itu kata para ulama sekira-kira satu biji kacang Himsa. Saya ingat saya, Himsa itu seperti kacang kedelai gitu loh. Saya ingat saya. Segitu sudah dianggap banyak. Lah iya, kita ini kalau makan kacang kedelai satu itu, pelungunya apa langsung ditelan? Dikunya kan? betul dikunya. Makanya sudah dianggap ba? banyak. Baik, kalau karena bayi na asnanihi bakoya min amin layablu wohal dal fayabla'uha lam tabtul ay seandainya di sela-sela gigi ada yang daging kadang daging atau apa terus ketelan tanpa sengaja maka tidak membatalin selama yang di sela-sela gigi tadi enggak sampai satu kedelai tapi kalau di sela-sela giginya malah apa bulat sebulat gitu ya permen gitu ya batal lebih gede dari kedelai. Wa yadkhulu fi hadd at-ta'amil mubtil lis-salati ma law kana fi famihi sukrah. Fa dzaba shay'un minha fi famihi fa bal'a dzalika dzawb. Yang termasuk makanan adalah seandainya di mulutnya ada gula, permen. Mau gula putih atau gula aren ya, atau gula apa namanya? Masuk di mulut Nah kemudian meleleh kan? Meleleh. Nah jika kemudian melelehannya tadi dia telan maka membatalkan sholat. Paham ya? Sebisa mungkin sebelum sholat jangan minum madu. Karena madu biasanya rasanya enggak enggak pergi-pergi. <laughs> ya kalau minum madu setelah sholat, sebelum sholat campur air biar biar cepat pergi rasanya. Nah, terus berkumur-kumur dengan air. Ya. Khawatirnya masih ada sisa, sisa madunya, kemudian ditelan pas sholat, membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Yang keenam, Al-Hadasu Qabla Taslimatil Ula. Berhadas sebelum salam yang pertama. Berarti, jika hadasnya setelah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar angin, sudah selesai, nggak perlu salam yang kedua. Ya, kenapa? Karena salam kedua hukumnya sunnah yang wajib salam pertama. Batal, aduh, tinggal sebentar Pak Ustad. Pokoknya begitu saya keluar angin itu langsung salam dah, tetap kagak boleh. Bagaimana solusinya kalau kita sholat jamaah? Kadang ada bu, pak orang jamaah itu imamnya tahiyat akhirnya lama sekali, iya kan? Kitanya sudah, mohon maaf nih, meskipun makruh kadang kadang-kadang kita lakukan. Kita sudah nahan kentut itu dari dari tadi. Ini kentut ini mohon maaf ya. Sudah apa akramakumullah, sudah apa? Sudah mau nyundul-nyundul nyundul ibarat pembukaan orang lahiran sudah pembukaan sembilan mungkin ya. Ya, mau keluar. Tapi tahiyatnya kok lama sekali terasa. Terus bagaimana mufarokoh? Ceritanya, kalau solusinya gimana mufarokoh? Niatin menyelesaikan sholat sendiri, baca tahiyatnya buru-buru, terus kemudian salam sendiri, tapi harus ada niat mufarokoh. Boleh seperti itu? Boleh. Boleh. Cuma jangan tiap sholat mufarokoh gitu ya. Masa tiap sholat mau farokoh. Mau itu boleh kan sering saya ceritakan dalilnya hadisnya muat. Dalam Sahih Bukhari. Muat bacaannya panjang. Eh ada seorang sahabat yang menyelesaikan sholatnya duluan. Ngadu ke Nabi dan oleh Nabi dibenerin. Enggak di, enggak disalahin. Faham ya? Nah. Baik, jadi kalau berhadas sebelum salam pertama maka sholatnya dianggap batal enggak sah. Setelah salam pertama udah dianggap sah. Nah ini yang mau umroh juga, yang mau umroh, yang disyaratkan suci, tawaf dan sholat setelah tawaf. Untuk sa'i menurut ulama syafi'iyah tidak disyaratkan suci. Kalaupun batal juga enggak, enggak apa-apa untuk sa'i. Cuma sebaiknya ber wudu. Yang ke tujuh. yang ke adalah at tanah nuh wat dohik wal buka wal aninu in zahara bi min dalika harfan batuk batuk dehem dehem nangis atau tertawa kalau ada dua huruf hmm. pas lagi sholat

batal, dm dm itu kalau keluar huruf batal dua, kalau keluar dua huruf dm dm, saya bisa mungkin jika dm berdehem, ber jangan dibuka mulutnya biar nggak ada hurufnya, iya kan? <tuh> kan nggak ada hurufnya itu. <tuh> <Jadi> kalau dmnya <tuhát> <tuh> ada e nya ada, h nya ada e -nya lagi ada memnya batuk <tuh> ada hurufnya enggak ada enggak tutup <tuh> enggak ada hurufnya kalau ditutup enggak ada dibuka uh uhuh. uhuh. ada uh sama h batuk jadi batuk tertawa atau nangis karena mungkin yang imami mungkin siapa namanya? Si Reza. Reza kan suaranya lembut gitu ya. Sholat di belakang itu terasa khidmat, khusyuk gitu. Sholat kayak mulai gitu. nangis. Nah, nangisnya sampai keluar huruf malah batal. <tong> Udah batal itu ada U-nya, ada H-nya, ya itu sudah bah, sudah batal. Jadi kalau mau nangis dalam sholat, bagus. Bagus nangis dalam sholat itu malah bah, bagus. Tapi diusahakan, tangisan kita itu kanan-kiri, tidak ada yang tahu. Nangis itu kalau ada suaranya, bisa jadi riak. Iya apa enggak? Ha -ha. Makanya nangis yang dibayar surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun zakarallaha khalian fa Yang dibalas dengan apa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di di apa di akhirat adalah orang-orang yang ketika sendiri ingat Allah kemudian nangis. Itu baru ibadah luar biasa. Kalau nangis diajak nangis bareng-bareng, diajak muhasabah gitu kan ya Muhasabah nyebutin orang tua, bapak, emak, kakek, nenek, nyebutin kuburan, nyebutin akhirat. Kemudian semuanya nangis itu ada kemungkinan nangisnya ria. Sendiri juga gak pernah nangis. Kalau bareng-bareng malah bisa nangis. Iya. <usuk> ya sebisa mungkin kalau mau nangis pas sendiri sebisa mungkin juga bukan berarti terus kemudian nggak boleh mengasah bareng-bareng ya boleh-boleh saja yang enggak masalah cuma di situ ada kemungkinan ada yang ikhlas ada juga yang kemungkinan ri ria alam soal terus kemudian bagaimana jika tersenyum tersenyum tidak membatalkan salat yang ke 8 tagayyurun merubah niat. Menurut ulama syafi'iyah, niat dalam sholat itu harus yustas, harus tustashab min awaliha ila akhiriha. Jadi, sholat itu dari awal sampai akhir kita memang niatnya sholat akan kita selesaikan. Jika di tengah-tengah, terus kemudian kita rubah. Udahlah, saya batalin aja. Atau ketika sholat itu dengan niat, nanti kalau ada si fulan datang, nanti sholatnya saya batalin. Kagak boleh. Nunggu aja si fulan datang. Namanya niat sholat harus dari awal sampai akhir. Tidak boleh dirubah. Rubah. Bolehnya merubah pengacualiannya hanya tadi itu untuk mufa, mufa rokok. Kalau mufa rokok itu enggak, enggak

standarnya yang menjadi standar merubah niat itu membatalkan sholat adalah kalau sampai di tengah-tengah sholat kita itu yakin saya mau membatalkan sholat udah batal itu di situ sudah bah, batal atau akan membatalkan sholat digantungkan dengan suatu hal datangnya si fulan apa gitu seorang perempuan sholat sunnah di tengah-tengah sholat oh iya, waktunya si papa datang. Nanti kalau papa datang, ngetuk pintu saya batalin sholatnya. Di situ sholatnya langsung batal, tidak sah. ya. Karena namanya niat sholat harus dari awal sampai akhir. Wa jazimah. <tuh> Kenapa batal? Karena sholat itu tidak sah kecuali dengan niat yang kuat wa hadzal qasdu awil azmu yatanafa ma'a jazimah. Ragu-ragu pengen batalin itu menafikan niat salat yang kuat tadi. Makanya membatalkan. Yang kesembilan istidbarul kiblah membelakangi kiblat. Sengaja membelakangi kiblat. Nah, Lianna stekbalaha syaratun asasiyun min syurutis sholah Karena menghadap kiblat Ka'bah itu syarat asasi, syarat utama dalam sholat Sawa'un ta'ammada dhalika au adarahu sahsun ghasban Baik sengaja atau dipaksa orang Ini kalau di pesantren itu kadang ada wahi yang suka usil Pak Bu Kita sholatnya itu sudah benar Menghadap kiblat ke sana Allahu Akbar lagi sholat kan dilihat sama temennya oh lagi merem ini kalau sholatnya merem paling repot itu oh kelihatan merem di apa diangkat dari belakang terus di dihadepin ke sono gitu gosban nggak tahu dia illa annahu fi halatil amdi kalau kalau sengaja langsung batal wa fi halatil ikrahi la illa idha staqarra muddatuh muddatan wa huwa mustadbirun laha. Kalau dipaksa orang, selama dia langsung balik lagi gitu ya. Tadi di apa dibelokin, terus dia balik lagi, enggak batal. Cuma kalau dibelokin orang terus keenakan, udah enggak ada pesona terus gitu. Wong sejenak aja, batalin. Karena sudah berarti dia sengaja. fa istadara ilal qiblati bisur'atin labdabtul salatuhu. Jadi kalau kalau apa namanya dipalingin orang terus dia langsung balik balik lagi langsung nggak batal, diem saja membatalkan sholat. Kenapa? Sebab menghadap kiblat adalah syarat asasi dalam sholat. Wallahu a'lam bishowab. Itu apa terkait hal-hal yang membatalkan sholat.